Pulau Belitung yang sebagian besar dikelilingi oleh terumbu karang merupakan salah satu komponen penting dari ekosistem blue carbon yang ada di perairan. Selain menyediakan tempat bagi berbagai macam spesies laut, terumbu karang juga menyediakan komponen ekosistem laut yang sangat penting dalam mitigasi perubahan iklim global. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan di wilayah kerjanya, Angkasa Pura melatih dan menyiapkan kelompok pemuda pecinta dan sadar wisata di Belitung Timur untuk berperan aktif dalam menjaga serta melestarikan ekosistem bawah laut di wilayah ini. Selain memberikan manfaat bagi lingkungan, terjaganya ekosistem bawah laut secara baik merupakan salah satu upaya dalam mendorong berkembangnya wisata bahari yang ada di pulau ini. Ketika kami memberikan suatu program tanggung jawab sosial di lingkungan atau TSR, kami membuat suatu program ini secara holistik. Tidak hanya program itu dilakukan secara parsial, tapi kami melakukan dari A sampai Z. Ketika kita bicara tentang pariwisata, kita juga mendukung persiapan dari masyarakatnya untuk bisa berperan menerima para wisatawan dengan kaidah-kaidah pariwisata. Maka dari itu kami melatih para kelompok sadar wisata dengan kegiatan In-Journey Hospitality House. Selain dilakukan langsung oleh jajaran PT Angkasa Pura, transplantasi terumbu karang yang dilakukan di Pulau Pernanas, Desa Buku Limau Belitung Timur ini juga dilakukan oleh komunitas Selam Belitung Timur, serta komunitas pemuda sadar wisata dan pecinta lingkungan di wilayah ini. Dari Manggar, Belitung Timur, Devi Indra melaporkan.